الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد جماعة. Kunci surga itu la ilaha illallah. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia. Tidak ada yang lainnya. Semua yang disembah oleh makhluk-makhluk yang kita lihat. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah mentari, ada yang minta keselamatan kepada lautan. Dia potong kerbau, dia berikan kepada lautan. Dia bawa buah-buahan, dia sesajikan kepada siapa, na'udzubillah. Ingat, yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Syarat orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Ini sebuah keyakinan antum ketika membaca itu. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak mendapatkan pengabdian kita. Rasa takut kita, tawakal kita, harapan kita kecuali huwallah. Hanya Allah Jalla Jalaluhu yang berhak mendapatkan itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka jamaah, ketika antum memiliki masalah, apapun masalahnya, siapapun yang antum hadapi, ingat Allahus samad. Antum gantung semua harapan antum sama Allah. Karena kadangkala orang yang punya masalah malah jauh sama Allah. Punya utang, larinya bagaimana menggandakan uang. Astagfirullahaladzim. Dan itu masih ada jemaah. Ada enggak? Siapa yang pernah menggandakan uang, anak kasih hadiah. Enggak apa-apa jemaah. Yang pernah ikut, artinya dia punya banyak masalah, kemudian diajak temannya untuk menggandakan uang. Angkat tangan. Hah? Orang tua, kasih mic dulu. Jadi berapa duitnya? Anak kan gak bisa. Aduh, sebenernya. Kasih mic. Penasaran gitu. Prosesnya gimana tuh? Bismillah. Semoga bukan aib, bisa jadi pelajaran buat semua. Nah, pelajaran buat semuanya. Ya, persis saya sampaikan, orang tua terlibat hutang. Usahanya lagi turun. Kemudian juga jauh dari agama. Sehingga mencarinya seperti itu, Ustaz. Terus ritualnya apa waktu itu? Antum masih ingat nggak? Kadang seperti itu, ya. Makanya dibilang jahil itu secara logika nggak masuk akal, tapi nurut-nurut aja gitu, Ustaz. Jadi datanglah yang katanya orang pintar tersebut, datang ke rumah, menjanjikan ini dan itu, kemudian dicoba test case, Ustaz. Di test case, siapkan beberapa uang, lupa jumlahnya, untuk tahap awal dimasukkan ke sebuah wadah, kemudian berhasillah muncul jumlah yang lebih, Ustaz. Masya Allah. Ana lupanya, Ana gak tandain satu uang itu, Ustaz. Oke. Pasti kan ditandain sebetulnya. Nah, efek psikologisnya kan jadi merasa percaya, oh bisa tuh. Dari mungkin dari 1 juta jadi 2 juta. Padahal kan secara teori ekonomi itu modal si dukunnya, Ustaz. Modal si dukunnya, oh betul. Masya Allah. Jadi dia modal 2 juta. Gitu. Jadi misalnya orang tuanya nyimpan 1 juta, keluar jadi 2 juta. Nah, dengan satu kali trik itu kan timbul rasa percaya dan sebagainya. Nah, sehingga ditentukanlah sebuah hari di mana nanti akan dilakukan ritual tersebut. Jadi dia minta tolong siapkan satu ruangan di rumah yang bisa dikunci, kemudian siapkan satu kotak dan tutupnya dan lain sebagainya, Ustaz. Dan sebagainya, ini dilakukanlah ritual tersebut. Karena nggak boleh masuk, Ustaz. Subhanallah. Orang tua yang melakukan. Ya, akhirnya entah berapa jumlah yang orang tua setorkan. Saat itu cuma bisa diam, walaupun di dalam hati gelisah gitu kan. Akhirnya orang tua melakukan sebuah ritual tersebut dengan syarat-syaratnya. Ya seperti itu, Ustaz, pada dapat duitnya. Iya. Ini pertanyaannya. Ya enggak, Ustaz, jelas enggak. Jadi siapkan ayam hitam dan sebagainya, ditentukan hari, dikunci, disiapkan wangi-wangian yang orang dulu kan kental dengan wangi-wangian, seram ya. Dikunci, enggak boleh dibuka hingga hari yang ditentukan gitu. Nah, ini dukunya pergi, kita nurut-nurut aja, gak berani masuk dan sebagainya. Pada dalam hati itu anak pingin sekali masuk, cuma takut ke orang tua dan sebagainya. Ketika hari itu kan tiba, dibuka ya gak ada apa-apa, Ustaz. Cuman ada uang atasnya aja, Ustaz, bawahnya kertas. Subhanallah. Seperti itu. Dan itulah awal mula terjadi tragedi berikutnya. Orang tua drop, secara psikis juga drop. Kemudian mohon doanya, Ustaz, hingga sekarang. Ibu meninggalkan sholat setelah itu. Allah. Hingga saat ini.
Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin. Itu kewajiban antum untuk berdakwah kepada antum. Ya, kita doakan ibu saudara kita, semoga Allah memberikan hidayah, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih jemaah. Allahu la ilaha illahu. Kenapa kok minta kepada selain Allah? Kita itu kalau ngomong ya Allah, Allah dengar. Allah tuh tahu dengan jumlah debu yang sedang berterbang di Jakarta ini. Allah tahu dengan jumlah bensin yang dipakai oleh kendaraan di Jakarta ini. Lalu kita enggak minta sama Allah. Maka ingat, tiada yang berhak disembah kecuali hanya Dia, dan Dia itu Esa.